Apa enggak nih? Enggak. Betul kok. Iya. Mak dari situ, Bang. Kukira mau dijatuhkan. Pecah, Bang. Kamera error, guys. Satu, dua, tiga. Kita ngambil kelapa yang masih muda karena kita udah lama kali nggak buat apa namanya? Ugro. Rujak ugro. Cukup ya, Bang? Kurang. Kurang kan? Coba yang airnya nih. Minum aja, Bang. Oh, habis. Kita ngambil lagi nih tambahan di belakang rumah Mbah. Tekan warak. Nah, ini dia. Kita ambil bagian batoknya ini ya. Ini batoknya masih lembut ya, tapi belum ada dagingnya karena ini masih muda kali. Belum ada ingus-ingusnya pun. Kita ambil lagi tambahannya di belakang rumah Mbah. Tiga kurang, coy, karena ini enak nih rujaknya. Yuk. Yuk. Ini semalam baru kucuci loh. Jalan yang ngeri kali. Mbah, berarti ini kami bawa langsung kotor gini. Kita udah sampai di ladangnya Mbah. Ini kita mau ngambil tambahan lagi. Kelapa ugro. Ini kan pendek. Nanti ada yang ugro. Ini. Wah, bisa tuh, Bang. Satu. Mak hilang tangannya, Bos. Dua. Ini nggak bisa tumbuh lagi dia, Bang, gini, Bang, kalau dipotong. Enggak lah. Udah nggak bisa lagi ya? Udah habis. Bagus lah ininya aja. Degana. Iya, tiga. Kalau semua, bagus aku tadi potong sini. Ya itu tadi ku bilang. Ya, emang kau ya, Gi, ya. Dapat semut aku, Gi, deh. Ngeri semutnya, Gi. Semua kah? Lari semut-semut. Oke, kita ambil 4. Gas. Oke, udah cukup. Langsung aja kita ke gubuk. Nah, ini dia. Cukup, Bang? Udah lah, cukup. Dulu ini ambil. Oke, kalian ngupas, aku buat bumbu. Enggak beli ini loh, Bang, kacang tanah, Bang. Kepala. Mana enggak suka aku rujak pakai kacang tanah. Udah jadi, Bang. Tambahin air aja. Air ini. Mantap. Up. Nggak banyak betul. Nih, bumbunya sudah jadi. Tinggal kita pisahkan antara batok kelapa sama serabut-serabutnya itu. Habis.
banyak kali beban abang ku tengok. Kira apa bang? Semangat semangat semangat. Banyak langganan ini. Langganan? Langganan. Apa tuh namanya? Pelanggan. Pelanggan kok langganan. Ya danau gubuk Edson lagi surut. Kemarau di sini guys. Alias dikuras mbah. Mbah kok. Marah kubara buatan ini. Nanti kali gua mbah, mbah. Orang yang enak main kapal pun dikuras. Nanti malam hujan lagi loh, Bang. Naik lagi. Naik lagi di sana. Ulang ini berarti nih, Mbah. Bang Ben. Bang. Dari ini bang, dari Sis. Dari mana? Ben, dari aslinya Pulau Baru. Oh, jadi tinggal di Riau. Bukan di sini. Sekarang di Medan. Oh, iya. Ini sini. Jadi kebetulan tempatnya opungnya mereka ada acara ini jalan. Apa jalan apa? Prasman. Parman. Iya. Pakai jetringnya. Terus dia pakai sempak biniknya. Hi kids. Ini bapakmu. Ada kau udah lahir. Hi kids. Mak mencongkel-congkel dianya. Ini dia tutorialnya cara mencongkel. Oh, gitu dia. Bang, rasakan dulu. Oke, Bang. Kasih Bang Ben. Nah, Ska. Sudah kami racun itu. Udah, selesai. Cukup lah ini. Udah lumayan banyak. Kita pindahin. Langsung aja yuk kita gas. Ayo. Rujak ugroh kita ini ya. Khas Aceh. Kita berdoa dulu. Doa dimulai. Amin, gas. Amin. Kita coba langsung yang paling besar ya karena dia sudah wajib enak ini. Wush. Ma. Langsung habis lah. Enggak. Pro aja itu. Pro. Apa? Pertama kali Bang kan? Iya, pertama kali nih. Tes Bang. Iya kah? Gue bodoh kayak gini aja pertama kali. Wih, siapa yang nyamperin? Sensasi sepet-sepetnya dia. How? Apa itu? Bagaimana? Nice. Nice sih. Gak suka kok? Gak suka bang? Aneh? Enggak. Jadi? Ini enak. Terus? Jadi kenapa? Cengir-cengir? Ya orang enak kok. Nih, semua makan ini. Berarti selama 35 tahun ini kau belum pernah nyoba? Belum pernah, ya ini baru ini. Tua kali kau 35 tahun. Padahal kan di sini kan yang paling tua deh ini. Dia yang paling enak bagian ininya, pantatnya ini. Gurih. Tes gini aja bang, enak kali bang. Betul, enak kali, gitu aja. Biar ada kawanku. Ini selalu kalau ngikuti dia ya. Sepet kali. Kawan lagi. Kalah salak mentah kan kalah gue. Asli enak kali. Tapi rasaku kalau bumbunya kacang enak. Iya bang, emang. Iya. Mungkin kalian harus buat sendiri. Pakai kelapa tua tapi. Mana batok? Ugroh kelapa tua. Kremian bang. Batok kelapa tua. Kemana kremnya? Itu bunyinya bukan krok krok, bunyi putak. Terus giginya keluar. Kok iso? Kamu nggak disentuh nih? Ah, sentuh lah. Enaknya. Gugur juga lah.
Kayaknya harus minta buatkan aku ini. Bagian tengahnya ini sepet kali apanya? Serabutnya yang buat sepet. Batoknya enggak. Kurang tipis aja bang ya. Main pedes ya? Udahlah tadi pagi pedes-pedesan. Asli gak ada ketawa. Mukanya moton semua. Mukanya menderita semua loh bang. Ya cuman ini gak ada yang kalah, gak ada yang menang pula ya. Semuanya kena. Gitu giliran nendang kena mental. Mukanya gini semua kalau nendang. Siapa paling banyak? Enggak lah aku. Mbak. Aku tuh berapa ya? 8. Kalau gak 7, 8. Kau samanya kau. Iya dia kau juga. Habis bumbunya. Bumbunya itu dicedok mugi. Enaknya. Kurang nih bumbunya. Buat lagi. Ini saya ada tuh gula merah. Kayaknya nanti ke depannya lek. Jadi kalau ke tempat tuh enggak minta degan lek. Dulu. Untuk dibuat kayak gini. Pedas juga ya. Enggak apa minum. Mantap. Woy, iya, Bang. Dan kita harus makan semangka habis ini. Udah mau habis bumbunya. Enggak ah, masa sak ininya, sak ijonya. Ini ki. Ya, Bang, ini, Bang. Cik, ini itu lagi. Selalu ya kalau dia kalau yang terakhir gitu. Ini, Bang. Udah selo, Bang. Wah, bersih, Bang. Enak, enak. Tetes terakhir bang. Jangan kasih netes bang. Habis. Bersih bumbunya bang. Bumbunya habis ya. Bersih coy. Ini masih ada sedikit lagi, ini bisa dikupas. Tinggal buat bumbu rujak lagi, itu masih ada. Kita kasih nilai berapa rujak ugroh buatan kita ini? 100% 98. Aku 100 aku, karena baru pertama kali ini enak. Enak ya, aku kasih 10 juga coy. Ini rujak yang anti mainstream tapi dia enak. Ada sensasi sepet-sepetnya itu dari serabut kelapanya. Kemudian crunchy dia, kriuk-kriuk enak gitu digigit coy. Jadi kita akhiri video kali ini. Semoga dapat menghibur kalian. Jangan lupa untuk beri like, share, komen, pasti subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. Makan terus. Tetap kurus. Wih, koyak kok.